anjing gila. Tapi untungnya tidak ada satupun yang mengusulkan untuk membangun rumah sakit khusus untuk anjing gila itu tadi. Karena apa juga? Kenapa gak diusulkan membangun rumah sakit khusus untuk anjing gila? Lawang, karena anjing gila itu langsung. Ditembak mati. Nah itulah bedone wong edan karo anjing gila. Selain perbedaannya, ada juga persamaannya. Persamaan yang paling hakiki dan prinsipal antara orang gila dan anjing gila adalah, ada yang tahu perbedaannya, persamaannya? Kedua-duanya sama-sama gila. Sama-sama gila, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka ateis. Mereka berdua, kedua-duanya menolak untuk tidak bisa berhidup damai dalam bermasyarakat. Tidak bisa hidup damai dalam perbedaan. Anti Bhinneka Tunggal Ika dan melebut Pancasila. Itulah persamaan Mongedian dan anjing gila. Perbedaan antara orang gila dan anjing gila. Enak gulanya. Enak. Yang pertama, anjing itu keturunan dewa. Tidak, keturunan teko dewa. Apapun yang dilakukan anjing, mulai dari kecil ngising sak gonggong, ora ono sing wani nglarang. Sapa sing wani nglarang? Ora ono Insinyur Soekarno, orang terkenal itu di dunia, enggak berani melarangnya. Apalagi mereka-mereka yang menyamakan dirinya seperti Soekarno Hatta, seperti Soekarno di masa sekarang ini. Ora wani, ora maneh-maneh. Ada lagi. Anjing mengantar bola manusia. Tapi apa ada manusia yang diantar bola oleh anjing? Anora, apa sih nih tahu lah dulu? Ana menungso seperti nise karwaung. Ana sih sabre. Oh pancai. Ana sih nih sabre. Anjing mengantar bela manusia. Anjing diantar
oleh manusia. Tapi tidak ada manusia yang diantar gerak oleh anjing. Anjing memakan kotoran manusia. Tapi apa ada manusia yang memakan kotoran anjing? Pancen sedang marah. Dan orang gila adalah wujud eksistensi kemanusiaan. Oke, tapi bebas. Aduh, mana mau kue oleh. Aduh, mana sekolah rahan yo kena. Aduh, mana sekolah tayinnya gode wau. Ya, orang mau kue. Jangan ada kue tahu. Yo.